Okay. Sekarang saya ada surprise buat Paula. Deng, deng, deng. Silakan masuk. Kita akan adain mukbang. Banyak banget ya. Pak, tunggu dulu. Sebentar, Pak. Ini seluruh ini namanya apa dulu? Itu Rastergi, Pak. Rastergi. Turki ya? Acara Thanksgiving. Thanksgiving ini. Jadi ada turkey, habis itu ini apa ya, Pak ya? Kalau itu untuk dessertnya dia, Pak. Oh, ini dessert ini. Kalau ini untuk roast potato-nya dan ada pumpkin soup. Oh, mana? Ada lagi. Mukbang, mukbang. Aku tuh lihat siapa tuh sih yang jago mukbang, Bro? Tanboy-kun. Hah? Tanboy-kun. Tanboy-kun. Tanboy-kun, hai. Salam kenal dari saya sama Paula. Semoga sini dong. Kamu kan udah menjadi muhrim. Saya mau collab sama kamu nanti, Tanboy-kun. Boleh saya telepon kamu? Itu orang Indonesia. Ini makanya banyak banget, sayang. Wow, ini pesannya segini. Iya, ini. Ini udah include semua, Pak. Ya, untuk satu holternya ini udah include semua. Semua ini harganya berapa, Pak? Baik. Untuk price-nya 3.500 plus plus. 3.500 plus plus. Oke. Okay. Karena saya masih banyak uang sawer. Saya bayar. Okay. Mana? Kok kamu enggak kasih aku uang sawernya? Ih, buat bayar turki. Kelakuannya buat bayar turki, sayang. Harganya adalah astagfirullahaladzim. 1.200.000. Ini viewernya harus 2 juta atau gak 3 juta, sayang. Rugi, sayang. Ya, ya Allah. Bercanda saya, Pak. Ya, Pak Boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Orang sih beli jamnya ratusan juta ya. Kita beli ayam puluh. Gila sih, gila 4.3 juta. Oke, aku ngomongin, Pak. Jangan marahin aku. Enggak. Aku juga nggak tahu harga segitu sih. Kira 3,5 maksudnya 3,5 juta aku langsung gitu loh. Kenapa nggak aku bikin 350 ribu? Pekes 4.300.000. Siap. Iya. Nggak, kita nggak salah dulu nih. Sholat lah. Ayo salat dulu ini. Terus mau salat di mana? Aku dapetin uang balik 4.200.000 cuma dengan sholat saya. Salah deh. Coba kamu akhirnya. Oke, kita mulai. Ya, jadi ini. Oh, kamu nggak tahu ya? Ini adalah mukbang, sayang. Mukbang itu kayak, aku lihatnya juga di video itu tuh. Tapi jadi kalau orang makan mukbang itu setahu aku ya? Dia makan enggak kayak mie terus kayak gitu. Yang sering di mukbang itu mie, sayang. Jadi kita lain nih. Karena ini adalah hari Thanksgiving. Mukbang kalau ayam gila. Happy ya, happy itu. Kok bukan hari kamu bilang? Bukan hari, maksudnya ini lagi momen Thanksgiving gitu. Oke. Okay. Jangan diupek-upek-upek gitu. Oh, iya. Ini jorok, ini kok bolong gini kamu ya? Kamu jorok. Nah, kamu ini kan ada isinya sayang dalamnya. Enggak ada. Coba kamu buka. Totik. Ada, itu dibolongin emang sengaja. Kalau enggak? Jorok ya? Enggak ada, ngaco. Isi kalo, apa? Kalau di Mr. Bean ada. Oke, kita mukbang. Iya, iya sih, kamu mau makan yang lain. Aku penasaran rasanya. Aku udah, oh iya udah. Ntar aja, kan kita udah cuci tangan nih. Oke. Oke. Kita mulai ya. Yuk. Wow. This aku is. Turki sama ayam tuh bedanya apa ya? Eh, jangan dimasukin kamu nih. Hah? Jangan dimasukin masuk turki sama ayam, nggak tahu bedanya. Apa bedanya? Bentuknya aja beda nih, lihat segede apa. Jangan masukin.
Iya, ih, malu-maluin kamu. Aku mau juga ayam paha. Sen, ini kan tahu enggak turkey yang kita makan di mana? Jepang. Di Jepang. Wow. 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 Mukbang. Ini. Bro. HP. Oh my god. Aku enggak habis sih. Nih, belum kita, makan. Kita aja makan di kaki turkey yang di wow. Di Jepang aja. Tapi sih. Bangga lah, stabil tuh yang. Ya, ya. Tapi juga ini enak banget sih turkey. Enak. Gak? Enggak ala-ala ya? Enak. Iyalah. Enak kayaknya. Hmm. 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 Tadi sih, mana sih? Ayo aku ambil ini. Ini sok ini. Kamu malah banget. Lurut-lurut aja ya. Ini enak banget aja. Hmm, turki emangnya ambilnya apa? Turki emangnya. Lu mana yang dia? Turki lu tau? Enggak. Oh my god, ternyata guys, kalian tau kan dari tiga orang ini yang paling pintar siapa? Turki. Turki kan gak hidup di Indonesia. Jadi wajar. Wajar. Turki itu bukan kangguru kan? Masya Allah. Kalau nggak bego-bego banget aku. Iya, tahu bercanda sayang. Aku juga mengekspresikan sesuatu hal. Kamu ngajarin aku kan? Jadi aku sekalian. Oh, dia bahasa Inggrisnya kangguru apa? Ini. Sama. Ini goblok. Sama. Emang apa? Taipun. Tapi ngaco lagi. Tahu lah pula. Apa? Kangguru. Sama. Kangguru itu kita. Enggak maksudnya pronunciation. Iya, yeah, pronunciation. Pronunciation. Kenguru. 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 Dan atau eh? Ini apa ya? Ini pilih. Itu salah. Hah? Salah apa tuh? Enak banget. Ini enak banget ya. Susu ini. Nah. Itu kan buat dessert lah. Oke, pelannya puding. Nah, aku cocok, coy. Cocok lagi sama ini. Rasanya Maya. Gede banget nih. Gila. Oh, bosku, gila nih, kangguru. Wah, mukbang, mukbang. Gila gue. Biar pemirsa lihat ya. Ini kan enak banget ya kan? Hmm? Enak banget ya. Jangan, jangan. Mukbang termewah ya kan? Hmm. Termewah atau terbodoh? Happy Thanksgiving. Thanksgiving itu apa sih? Dia diinin kenapa? Katanya kamu pintar. American style itu di Amerika. Kenapa namanya pendek itu begitu? Lupa aku. Enggak, sebelum sebelum Natal. Sebelum apa? Natal. Kehidupan setelah pernikahan. Terus kayak gitu. Kalau Baim itu kentut sembarangan, tapi jarang bau. Mm-mm. Ya,
Tapi sekalinya bau lumayan dahsyat. Kalau aku jarang kentut. Makanya dia tim kentutnya. Gila. Siapa yang kentut? Kentut ya? Dia cuma gini. Dia ketawa-tawa. Bau. Waktu pengalaman malam pertama itu ngentutin Baim. Diem lagi. Lihat handphone, lihat handphone. Aku pikir aku kentut nggak bau. Buka. Itu awkward sih ya, kan? Dia berusaha untuk gue nggak nanya jadi benernya bau kan. Aku juga tadi nanti mau nanya atau enggak, buka kaki atau bau ini tau kentut ya. Kamu kentut ya, gue juga agak takut sih nanyanya. Kenapa kamu takut? Bukan takut, apa sih? Okay. Salah lagi nanti jangan-jangan. Kamu kentut ya? Kamu kentut ya? Percaya atau enggak percaya? Bau. Terus jawabannya aku cuma, iya. Enggak, enggak jawab iya. Aku bilang, enggak. Aku bilang bau ya. Bau ya. Bau ya. Itu malam pertama ya, sayang. Dikentutin. Emang kamu enggak malam pertama enggak pacaran kentut mulu kejadiannya. Wih, gila kenyang nih. Hah? Aku kayak enggak kuat deh. Itu yang mukbang-mukbang gila juga ya. Hah, bro? Udah gitu kamu tahu enggak sih yang mukbang itu kadang-kadang yang aku heran yang cewek, sayang. Bisa kuat gitu makan bakso lah, mie lah, aku bingung. Terus udah gitu yang lebih bingung lagi dah, dia makan semayak itu kok kurus ya? Dia makan mie 13 ya? Gila. Yeah. Oh yeah. Aku udah enak, sayang. Kayak kamu. Ih, gila, jadi cuma makan itu doang. Ini sepasang. Iya, ayo, sepasang apaan? Ini paha atas dan paha bawah. Lagi kali. Wah, kenyang. Ini kayaknya enak deh, sayang, ininya. Dia ubi nih. Bukan, ini. Apa ini? Ini, pumpkin. Kok ubi sih? Ubi, ngaco. Pumpkin. Nih, ubi nggak begini bentuknya, tau nggak? Yang kalau di Halloween. Ubi, pumpkin. Ini yang nggak tahu nih. Ini, apa nih warna merah itu? Bawang. Bukan, kok bawang sih? Itu loh kalau biar di, kalau misalnya di hiasan-hiasan kalau kita makan tuh garnish itu apa sih yang putih-putih itu? Merah putih itu? Wah, enak. Gila. Ini percobaan kita pertama mukbang. Berdua lagi. Oke, karena kita mau menikmati makanan, jadi mau coba mukbang. Cuman ternyata berat. Kita nikmati aja makanannya sekarang deh. Aku mau coba yang lain ya. Jadi intinya nih kita gagal mukbang. Enak juga nih. Tapi kok ayam kayaknya nggak kuat deh. Serut. Tarki sayang. Beda turkey. Ayam turkey. Rasanya sama ya? Beda lah. Ini lebih juicy, terus lebih seratnya beda tuh. Lebih apa ya? Itu kan paha. Beda dong. Kita nikmatin yuk. Sekarang saya nikmatin ya, pemirsa. Ya, pemirsa. Guys. Bosku, coba kamu. Halo bosku gitu. Coba dong. Biar kayak ini. Bosku itu siapa ya? Bosku itu ini Natalie. Dan oh, kamu tuh kepo ternyata ya. Iya. Hah? Kalau enggak ya. Natalie siapa nih ya? Stefani. Aku bilang Stefani tadi. Gue ingat-ingat aku nggak ingat nama ceweknya siapa gitu.
gue Mobile Legend gitu ya. Oh ternyata Mobile Legend, nggak di Google, nggak di Safari, nggak di itu tulisannya Natali semua. Ini siapa lagi Natali? Ternyata Mobile Legend. Ini Mobile Legend. Nanti mau mukbang mie nggak? Berani nggak? Mau kalau mie. Mie mau deh kayaknya. Aku suka mie. Kalau mie mau deh. Ini gila ya, berlebihan mie nya. Hah? 10 mie gila. Dan baikun 13 sendiri. Aku jangan dong, kalau cewek jangan 10 dong, 5 aja. Oh dong, aku enak nih. Ini enak kok. Hah? Gila, ini enak. Semuanya enak. Ini apa sih? Enak nih, gila. Roket ya. Ini apa? Eh, yang di belakang itu ada, Sen. Ada lagi. Oh iya. Kalau Baim itu suka pesan makanan tuh banyak banget. Tapi cuma diicip-icip. Kalau pesan tuh suka berlebihan. Kayak orangnya berlebihan. Enggak. Kamu berlebihan. Aduh, enak ya. Potetonya aja enak banget. Kok kamu nggak tegang sama sekali gitu? Akrab deh. Aku pas masuk ya? Pas masuk aku agak gemet. Aku gemeteran. Kayaknya kan ini harus gini aku kan? Tangannya segini. Terus aku kenapa aku begini? Gini-gini terus aku tenang. Terus nanti aku senyum-senyum kan. Udah gitu di depan kamera kan, terus ini screennya kan gede banget. Aduh, ini muka aku kalau ini semua gemeteran kelihatan nih. Akhirnya aku pretend dengan senyum. Dan gitu, kamu di depan gitu kan nyambut aku gitu. Terus tau gak sih guys, aku tuh malu banget, gak tau kenapa. Itu berarti pingitan itu tuh penting banget loh, berhasil. Malu ngeliat aku ya? Iya, malu, gak tau kenapa, aneh. Malu gitu. Kamu gak malu ya? Malu, aku menutup mulu ya. Enggak, kamu rasanya apa? Kamu rasanya mukbang. Nah, aku mau nanya, kamu rasanya gimana waktu pertama kali ngeliat aku masuk ke dalam? Kan kamu disuruh berdiri tuh kan? Begeter lah sayang. Enggak, aku serius nanyanya, sumpah aku serius, aku mau tahu. Jadi apa ya perasaan kamu? Perasaan aku gak usah gombal dan aku pengen tahu aja ya. Sama. Apaan? Sama, malu. Bohong, gak mungkin lah dia bakal. Jawab beneran? Dia kan gak tahu malu, gimana malu. Jawab beneran, bohong. Enggak, kamu serius, kamu aja gak pernah nelfon aku, masa kamu malu? Malu sayang. Kayak ngeliat siapa gitu. Bohong. Kamu nih aku serius nanya. Aku juga serius jawab. Wah, kamu mah suka kamu gitu. Kamu suka gitu. Kalau aku serius jawabnya gitu, jadi aku tuh Kamu mau aku jawab biasa aja? Bukan, maksud aku pengen tahu perasaan kamu saat itu. Kalau kamu bilang kamu biasa aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Enggak, malu. Karena kamu aja bilang, aku nggak kenapa-kenapa kok, aku nggak tegang, kamu bilang gitu. Emang nggak tegang, tapi kan masuknya tegang juga. Selama aku kenal Mbak Ima, aku nggak pernah ngerasa dia secakep itu di screen. Kayaknya beda gitu, ya ampun. Beneran loh, kayak jadi kan gini kan ceritanya kan Bayu udah masuk duluan, terus aku kan di belakang gitu, terus ada layar kecil, terus temen aku udah jangan lihat gitu. Ya mau jangan lihat gimana, orang kelihatan muka kamu gitu disorot gitu kan. Aku okay. Mungkin tuh efek-efek ini apa namanya, efek-efek apaan efek-efek? Efek pingitan. Aku gak pernah ngerasa dia secakep itu sih selama kenal. Atau mungkin efek kamera ya. Kameranya ya. Terus begitu pokoknya beda deh. Makanya aku juga bingung sih. Makanya Monica itu banyak keajaiban, banyak keunikan. Kayak ya tiba-tiba malu, padahal biasanya gak tau malu kan. Tiba-tiba malu, biasanya gak tau malu. Terus tiba-tiba ngeliat pasangan sendiri tuh kayaknya gila. Gak pernah ngeliat secakep itu. Udah sekali aja, abis itu enggak. Tinggal ini nih, tinggal dessert coba. Nah, Moscow aku tuh suka makan, makan coba-coba. Nih, buat dessert.
dicemplung dong sayang, biziknya terkontaminasi semua aja di atas. Oke. Terus sayang, terus kamu kenapa nangis? Nangis, aku pikir dia flu loh, ternyata nangis. Flu. Iya, aku pikir kamu flu, kan aku gak berani ngeliat kamu, aku malu ceritanya walaupun udah satu. Dengar orang ngaji, itu surat kesukaan aku. Suka banget sama suratnya. Apalagi yang Fabi Ayi I Robi Kematukan Siban. Itu artinya nikmat mana lagi yang kau dustakan, nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Terlalu banyak nikmatnya. Kadang-kadang kita suka gak syukurin, suka nangis. Karena kalau lagi taraweh, kalau baca surat itu pasti yang bacain nangis mulu. Kalau baca artinya ini nih, makanya kalau kan kamu yang pilih ya? Ya, bukan. Makanya kebetulan pas dengar surat itu dan suaranya bagus, aduh, dengan sendirinya. Oh gitu. Baru deh dengerin aja semuanya. Di resapin apa yang keluar ini. Aku padahal udah gini nomor. Kamu marah pula. Mau nangis. Udah gini. Nangis juga. Ini akhirnya menikmati makanan ya, maaf ya kita. Gila abis semuanya. Aku suka tuh yang muda. Aku cuma makan ini doang. Dua. Bersih ya. Iya, bersih. Bersih. Enak. Ini semua makanan enak. Boskyu. Coba bilang nih, boskyu gitu. Boskyu. Kenapa aneh ya? Mantan aku gak datang semua, sayang. Sakit hati ya. Sakit hati. Bola, dia sudah mendapatkan yang lebih baik. Cuma gak datang sayang. Mungkin kamu aku mau happy-in mau cemburin kamu tadi. Aku mau cipu-cipu kaki, cium jidat. Kayak gitu. Boleh gak? Gitu? Cemburuin kamu. Enggak lah, ngapain aku cemburu? Enggak mungkin. Itu kan pemenangnya aku kan? Cemburuin kamu doang. Enggak, gak ada yang pala sih. Aneh. Jadi gini, Den. Kamu selalu ngerasa kamu berhubungan baik sama mereka, tapi ternyata mereka emang berhubungan baik. Buktinya gak dibales. Ya, kalau baik itu pasti dibales. Ada sesuatu kali, maksudnya cowoknya cemburu. Bisa jadi, orang ketemu biasa aja. Cowoknya cemburu, kenapa cemburu? Kenapa? Atau mungkin dia aja yang cemburu, kan bisa juga kan? Pokoknya kamu ngomong apa juga gak jelas lagi, ngapain bahas-bahas mantan sih? Gak tahu. Oke deh, sekarang kita tutup ya. Karena mukbangnya ternyata berat mukbang itu loh. Kirain tadi mau dikuat-kuatin, kita kuat berdua. Tapi ternyata mukbang itu, orang-orang yang mukbang itu hebat. Cuman tetap saya, kalau mie kita mau ya? Mau, tapi harus berapa? Ini enak. Harus 10 ya? Bisa 5 aja lah. 5 mah gak ada apa-apa, hanya 5 yang kayak makan biasa buat orang-orang. Oke deh, nanti pokoknya kita mau bang ya, makan. Oke semua, jadi kita sudahi. Kalian mau apa? Sudahi. Iya, kita sudahi. Jadi kalian komen di bawah ya, mengenai kita, mengenai kegiatan kita, apa yang perlu kita lakukan. Terus juga tetap share dan like dan juga subscribe. Oke, bye.